Apakah hukum bertindik lebih daripada satu di telinga dan apakah hukum bertindik di hidung? Ha, ni awet tanya. Orang puang. Bertindik ini bukan daripada Islam. Ha, tapi jangan hukum ni, cerita dulu. Neh, bukan sunnah Rasulullah. Neh, cuma dia datang daripada Arab jahiliah. Orang jahiliah, Arab perempuan bila masuk Islam, telinga mereka berlubang belaka, ada subang belaka tindik. Cuma Nabi tak marah. Nabi tak kata haram, Nabi tak kata. Menunjukkan benda tu harus. Tapi bukan Nabi suruh. Jadi bukan sunat tindik ke puan. Tapi kalau dia bertindik, tidak salah. Kemudian dia nak tindik hidung pula. Atau nak tindik banyak macam ini. Baik. Kalau asal nama bertindik, hukumnya masih diharuskan. Tapi kalau peseng tindik banyak, tindik hidung tu peseng kafir, haram hukumnya. Tak boleh. Deh? Ha, jangan siapa mengikut orang kafir. Tak? Ha. Walhasilnya, satu sudahlah lubang. Kerana hak satu tu lah, hak Arab jahiliah masuk Islam, hak Nabi senyap. Nah, kalau dua belum tentu. Walaupun ada ulama mengatakan boleh. Nah, ha, tapi kalau takut-takut kita tindik banyak tu, nak nak ikut orang kafir. Nah, ha, le ni pelik-pelik le ni. Atas kening ni bubuh. Tindik tak le ni duduk puang. Tak percaya tengok ah. Ha. Hari Sabtu pukul 11 pukul 12 dia duduk atas balang si tersebah. Nah, ni bubuh ping baju ni orang bubuh di lapin budak ni, bang atas kening. Atas lidah ni bubuh juga besi. Atas bibir macam lembu gila duduk tahu ni nampak ha, tu baru terganu tak pergi ke Rumpur ni. Nah, Allah ke Rumpur pakai skirt ni naik LRT. LRT dia ngadak, kita ngadak dengan dia, tak macam bah kalau orang dia duduk lain ni kita lain ni. Nah, dia imam dah, dia pakai skirt, dia tengok kita pakai pihak depan, dia pun buka kaki gitu. Kita hak bapak warak ni tengok gitu dah nampak ha, tu cerita ke Rumpur punah jahannam habis. Atas ni atas dada ke puan, dia buka baju nampak sikit dada ni. Ada tattoo. Tattoo tu buat dah Cina Bukit Bintang tekat 5 atas. 15 hiyar, 20 hiyar. Cina tu kan buat, nak buat dah dia selok gitu kena buka habis coli-coli. Nampak? Untung tak dia. Boleh tengok lagi, boleh jamah lagi, bayar pitih dia lagi. Ha ni bodohnya orang Islam. Nampak? Ha. Jadi hak subang-subang tu subang seputih sudahlah. Ambil hak asal.